Dalam laporan seterusnya, kerajaan dijangka memperuntukkan perbelanjaan lebih tinggi dalam bajet 2016 pada 23 Oktober ini berikutan kepentingannya sebagai tahun permulaan rancangan Malaysia ke-11. Sambil menegaskan ia hanyalah kenaikan kecil, Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah berkata peruntukan lebih tinggi itu bertujuan merancakkan semula pertumbuhan ekonomi domestik yang sedang berdepan cabaran semasa. Tambahnya, bajet 2016 akan menyaksikan peruntukan lebih besar bagi belanjaan pembangunan dengan pengurangan belanjaan operasi. It's very challenging. You have to do this balancing act between economic uncertainty, global economic uncertainty, and then on the other hand, how to give it to the rakyat to ensure that our vision of having high prosperity for the rakyat will be achieved. Beliau juga berkata bajet 2016 akan berlandaskan konsep mengoptimumkan nilai. We are looking deeply into concept of value for money. That means we want to spend RM1, we get RM1. Yeah? Kita tak mau any wastage or that. Kita tak mau. Although I cannot say that there is wastage in the government too. I cannot say that. But we want to ensure that given this challenging period, this is a time for us to look deeper into our expenditure. Sementara itu, fokus bajet 2016 adalah untuk menyediakan inisiatif untuk mencapai pendapatan tahap tinggi serta memberikan pendidikan yang berkualiti selari dengan hasrat kerajaan dalam RMK 11. Dalam RMK 11, kerajaan melihat kepada menggunakan pendidikan untuk meningkatkan taraf ekonomi golongan berpendapatan rendah. Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah juga berkata bajet 2016 akan dirangka berdasarkan harga minyak global yang rendah. We don't.